Suatu saat ada kegalauan para dalang, para seniman penabuh gamelan. Karena dalang-dalang itu yakin bahwa gamelan itu sarana untuk siar agama Islam. Wayang kulit, coroning, waktu-waktu Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ngampel, Sunan Kudus, Sunan Derajat, sampai para sunan-sunan para wali siar di Nusantara khususnya Tanah Jawa pakai gamelan. Tapi ada ya sebelum Gus Dur itu lah, itu orang gamelan itu haram, wayang kulit haram, wes lantek sampai Pak Mantap, Pak Anom, garam-garamu sampai peti lagi nek garamu ngadokku pun manganku dari mana kalau gamelan garam wayang kulit garam gelisah galau akhirnya turun suman Gus Dur lain dia tengah guyon cek guyon sama Gus Dur habis itu terus saya coranya yang penting tak aturkan Kai bagi matur nonton apa? Kami sedang pangan. Ini dagelan dalam-dalam sami berontak. Mereka ada sebagian kelompok masyarakat kelompok buh bahasa neoporanti melok-melok ini gamelan itu haram wayang kulit haram dalam benak hatiku Kak Sastro kiko mesti itu jawaban sekelas gaknya jawaban anton sekelas itu gamelan haram wayang kulit haram apa jawaban Gus Dur kenapa? Laras dari kutu ya Allah kok bisa laras laras timpun ya ini bener sekelasnya nek gamelan itu haram wayang kulit haram itu laras nek dipangan tapi nek didelok dipesani yo ora haram kok kuwi wesi karo kulit dicek kok bener nek dipangan yo haram tapi nek dilestarine ditonton ora haram iku kan hukumi hukume hukumi gragas ayo mulo bener nek gamelan haram bener lah kok kula tekon mele darah mriko hormat pada bendera merah putih itu haram ngurmati bendera merah putih haram kula suwan melih Gus Dur suwan malih Gus Dur yai iki enten wong bengok-bengok kula ngurmati bendera itu haram nggih leres wong pendapate kurang tuh punya boleh berpendapat pendapat tapi nek mati urip mangan dikubur nang Indonesia yo tetep melu aturan Indonesia hormat merah putih kowe oleh ngarepke merah putih ning minggato teko Indonesia aja manggon ning Indonesia ganti KTP
ganti kata akeh aku mas dungengen ngono kuwi langsung mau teko Gusti kok langsung aku loro napa Gusti nek ketika perkara loro kula niku suatu saat kali Mas Sulaiman bendino dereke cuci darah bendino anu wis sampe kesel kula matur Gusti Kyai sampean iki loro gak waleh ta wong kede mas oke sampean loro gak waleh jawabane ngerti ya nggih sampean kare ngetuke kok waktu itu aku spray rokok petang tau lah kok gusur dahku adine pangeran adilnya Tuhan adilnya Allah dunianya adilnya banyu diubi sego dipangan kopi diubi rokok dirokok loro tabrakne mati urusannya Allah Ta'ala rokok nek rokok nek lo sekali rokok ya rokok bersama silaturahmi Rio Ilahi ayo kita jaga bersama ayo kita jaga bersama berjuang demi Nusa Bangsa bersama NU sekali merdeka tetap merdeka NU jaga bersama NU ayo kita jaga bersama NU menjaga Nusa dengan Juli Surabaya. Bersama kita bersama kita bersama Kyai ulama berjuang demi Indonesia sekali merdeka. Merdeka. Lalu yang mau butuh cengaku pinter. Zamannya zaman edan yang seneng cowok dan kawan senengane pacar-pacaran kalau pacaran boleh no peteng minarilis beda montoran cowok cewek ikut-ikutekan beda montore rakaruan padahal itu motor midi tentang ngomong amin ngomong tadi aku kayak itu gini nih ini senangannya almarhum ya kurang baik kalau saya dikikadur mesti komitmen jaman era kodo bingung pake orang kodo gantungan
kepada Soimah. Maaf, semua seniman-seniwati merasa diayomi Nahdlatul Ulama. Kebetulan yang dikenal oleh para seniman seluruh Nusantara itu hanya Kirun, karena saya gandul sarungnya para ulama kiai. Jadi sampai saya kalau beran atau kena barokahnya, saya dianggap kiai. Kalau manggil Kirun sekarang, bahyai Kirun, bahyai Kirun. Padahal aku diwisukan, karena bagi saya pernah ditanya juga sama Gus-Gus, Mustafa Bisri, Romo Yai Mustafa Bisri, Run, koniku pengen jadi pelawak atau mubalek? Saya jawab, kita mubalek. Ya wes, yang penting duitnya podo pelawak. Karena kalau pelawak itu bisa pasang tarif, kalau mubalek, gosok, gak iso. Bilang paling ini, karena pelawak iso pasang tarif, pasang tarif. Sekian, sekian. Kalau mubalek, kalau mubalek, gak berani. Akhirnya ada yang salah paham. Aku pelawak, orang gergeran, dikira saya mubalek. Ngasih amplopnya keliru. Keliru orang yang nyumbang. Yang gue tak belum seket paimin. Makanya saya tadi kontak seniman semuanya, kebetulan di atas. Insya Allah seniman itu berjuang untuk kesuksesan muktamar. Gak akan tak sebut donasinya, karena ini seniman sepi. Karena bulannya Januari, Februari ini gak ada yang tanggapan, merongos kan. Untuk itu nanti pasti saya berjuang juga, insya Allah, untuk suksesnya muktamar di Lampung. Kirun juga sudah koordinasi dengan Pepadi. Kebetulan saya duduk di Badan Penasihat Pemandi Pusat Persatuan Darah Indonesia yang ada di pusat, Kirun termasuk penasihat. Saya koordinasi di Lampung nanti insya Allah untuk menyukseskan juga ada pagelaran wayang kulit di lokasi pertama. Misalnya yang terbang bulan ya kan? Sekaligus kulit rambak. Na 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 bilang tanah kita surga.
Allahumma Allahumma amin. Allahumma 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 urusan pangan. Enku kok iso luwe. Enku tuh gak bisa makan. Nunut urip, nunut udud, nunut kuko. Nunut wong gak iso mati, wong enku gak iso mati. Karena itu piye gak bayar darah selamatan. Habis dari sini ya tau, apa tuh selapanan selamatan, pitong-pitong selamatan, ulang tahun metonan selamatan. Ini kurutinitas, itu gak bisa marah. Nek kamu ngarang, kamu selamatan, itu berarti orang ganteng kok. Berarti orang miskin gitu. Buktinya orang yang lu semua gak ada yang marah. Patah ngulanan, betung ngulanan, selamatan. Lahiran brojok, selamatan. Terjak siti, sepasaran, selamatan. Selapan, selapan, selamatan. 7 bulan terjadi selamatan. Setahunan selamatan. 200 tahun bayinya bosok. Oh, mati itu aja, mati aja. Mayat berangkat selamatan. 3 hari tahun dina. Pitung dino. Petang puluh. Satu. Tidak cici. Tidak pindu. Kirim duo. Nyewu. Apa lo? Aul. Aku mau dino. Alhamdulillah, itu namanya itu wes nurut ya. Dalam-dalam semuanya gitu. Aku sampai tak apalke. Aku kan pelawak desa, pelawak jadi. Tapi ngeten nggih. Terus bumi iki pengin damel tahlilan kagem iki para-para senior ingkang sampun. Sebab cabe iki Agus Yoto niku. Oke. Iki bapane Kyai sinten? Yai Asmuni, Yai Asmuni anu Jumba. Yai Asmenongan. Lah le boten enten Yai Asmuni, boten enten Gambus Misri, kanggo ludrukan, kanggo makane perlu. Kanggo cak durasi perlu. Nggih. Tur kanggo anu nggih, raja-raja ya kita ini gitu. Ya, itu mung nek raja nyaran ngendak. Kulo raja.
sing bantawan karo orang-orang kuwi. Ngapain itu jinipun? Aku jadi raja bolak-balik. Aku gak pernah kuat-kuat. Mana saja? Aku raja-raja baik pernah, Blambangan pernah, raja Mesir pernah. Aku gak pernah kuat. Aku gak menarik iuran pada anggota atau karena kostum tidak tak sediakan. Honor ya, honor aku gak minta. Langsung tak kasih. Honor tak kasih. Diesel yang akan jaluk, kan jaluk. Kan jaluk. Honor tak kasih, nunggu pendapatan loket. Aku jadi raja kamu sih. Apa raja saki itu yang muncul nih? Diesel jaluk. Keratonku masih berdiri tegak. Masih berdiri tegak. Keraton Toba di maju, silakan datang. Keraton hijau, naga terulama. Kepengen perang dong alas. Sopo pengen raja jadi raja jadaan ke tempat kaki. Tak sediani. Pengen jadi rojo dia iso. Wes gak perlu kaki bingung-bingung gitu. Aku yang bingung aku. Oposisi sini kok berita, oposisi sini kok berita viral. Aku ini jadi pelawak desa, alhamdulillah. Aku kalau mau viralkan makai kejadian. Aku sama cucuku. Pagi tadi belum berangkat sini. Kok kalau di viral ini lo sama opoki judul Kirun dilecehkan cucunya. Aku punya cucu TKG, TK besar Ismail. Sekarang kelas 1. Kelas 1. Itu nek mandi nek kata aku yang mandi enggak mau makan enggak cowok. Pagi tadi jam 9 tidur di ruang tamu. Nek kursi ruang tamu tak oke to. Loh, kamu enggak masuk. Masuk, Mbah. Nggih. Setengah 10 kok wis mulai. Aku pulang duluan. Loh, masuk enggak aku mulai dhisik. Bapak dari depan nenek gurunya papat ngomong tak nenek gurunya ini gue dulu ombak lemon tak omong nih mati kutu hebat temen kutu hebat sama yang kenal mbak haa betul saya kata sama yang kenal nek sama yang sombong tadi di sama yang sombong sama yang kenal sama ini sombong sombong ini nek fungsi lu oke filosofi ini kalau gak tahu filosofi ini ada. Ini Kemenkumham. Kemenkumham. Lah napa kurang ada tanda tangan satu. Utang sah. Sah utang sah. Sah. Iki Kemenku. Kemenku. Ya. Napa ni? Jalannya pun di berikut. Oh. Emang di Bandung juga. Bukan dodol gitu. Terus iki kesehatan. Kesehatan, ya. Kesehatan. Oh. Nanti pekerjaan dok. Pasien. Lima ini. Yang ini. Lagi. Menteri Koperasi dan Ekonomi. Lah kok sabar? Lu, nek dicayangan lebok begini. Wah. Kali-kali. Nek tukar cincin nek jalu. Nek kiroke urung ngakak dika. Ngakak dika. Nek ini sah. Nah alih-alih liwang, tidur untuk posisi lantai. Ini buatan sekolah lagi sebelah sama. Ini Menteri Peternakan. Lo kok sakit? Bintelok-bintelok. Nah ini juga jebol. Gila, wasah. Gila, wasah. Ini, nek ini, ya tau, nek ini. Nek ini surat limang waktu rukun Islam. Rukun Islam. Nek ini Pancasila. Pancasila. Digem, digem. Menkuham Pak Mahfud. Oh nggih. Sopo jarak negaraku? Jotos. Jotos. Ini jotos. Ini ini. Nah, ku nek ini. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Jadi ini peran wanita. Oh, kenapa pun bagi. Karo ndak. Nek ini, ini kalau dikru Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca. Itu ciri khas Nahdlatul Ulama. Siapa ya yang perlu kita perhatikan sama-sama? Ayo kita mawas diri, introspeksi diri demi kejayaan Indonesia. Kenapa kita mesti kesini, kesini? Ini watak dari Nahdlatul Ulama. Setelah kita menimba ilmu, ilmu apa saja yang bermanfaat, mari kita
keju lantakan atau kita sebarkan ini orang kaya butuh saking diwatai sini penjara-penjara gulai jemplok dulu nah macamnya belum tuh pulau kakil itu matinya stres calonnya ini nah itu raja terlemah balik ke dalam itu nah kok itu di sini paling sorok ya sing lahirnya sakit kuih nah kaki kocok ini ini gelap ini selalu punya kemarin ini sing lembaknya gitu kirol itu terus iya siapa sih ngurusi si ngurusi ya barokah kuih alhamdulillah jangan kita kedil-kedilkan sendiri bangsa banyak simulis di luar sana moral budi pekerti tata krama generasi muda sekarang merosot ada tidak ada tuh si ngomong moral etika sopan santun tata krama generasi muda kita merosot yang nulis yang menyiarkan itu yang diambil, yang gontok-gontokan yang ngomongin geger antar pelajar yang diambil itu toh tapi gak pernah ngambil pondok-pondok pesantren klasik yang ada di pelosok tanah air yang sanggup mencetak kader bangsa untuk ke depan Indonesia makanya aku gak percaya kalau ada orang mengatakan generasi muda kita wis prosot murali totong romonya saya enggak percaya karena generasi-generasi Nahdlatul Ulama inilah pendekar-pendekar murah dan ini mau Indonesia ini 25% mati karena merokok asing itu 25% mati mergo gak merokok gua merokok oke ya Rasulullah salamun alaik ya Oh,